Yo, halo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi. Gimana guys, puasanya? Lancar ya? Semoga lancar dan mudah-mudahan gak ada bolongnya ya. Amin. Dan saya doain yang nonton video ini puasanya lancar sampai hari raya Idul Fitri dan semua puasanya diterima gitu guys. Amin. Ya. Oke, kali ini saya lagi puasa nih guys. Nah, saya rencananya pengen buka bersama di masjid gitu loh. Cuman ini masih siang, jadi kita butuh jalan-jalan dulu untuk mencari masjidnya di mana. Nah, sebenarnya saya juga lagi ngebahas add-on spesial Ramadan 2024. Wow. Dan sebenarnya add-onnya masih sama kayak tahun lalu yang saya bahas, cuman dia ada update aja guys. Ya, nama add-onnya ini guys, Ramadan Pack RP ya. Dan ini saya temuin di Mod Bay. Dan ini masih buatan HAM22 ya, HAM22. Nah, jadi ini saya entah lagi ada di mana, ini kontrakan siapa saya juga enggak tahu. Dan kalau kita lihat ya, ini lagi siang tuh, udah jam 1 guys, cepet banget ya. Dan kita udah memasuki pertengahan bulan suci Ramadan. Waduh. Jadi cepet banget ya. Maksudnya perhitungan waktunya itu cepet banget, udah pertengahan puasa aja dan 15 hari lagi kita bakal lebaran ya. Oke, di sini ada musola kecil dan sudah ada orangnya. Mungkin kita bakal coba tanya dulu, guys. Ustaz Samsudin ya. Pak Ustaz, saya mau nanya nih. Iya, Dek. Masjid baru itu ada di mana ya? Saya nggak tahu. Kok tanya saya? Enggak, maksudnya saya pengen buka bareng gitu, Pak. Oh, mohon maaf, Dek. Saya juga lagi ngadain buka bersama ini. Ya udah deh, kalau gitu saya cari sendiri, Pak ya. Terbalik. Cuman saya bingung nih di mana tempatnya. Katanya ada di daerah sini, guys. Ada Indomaret. Waduh. Alfamart ya. Olah promosi. Eh, itu, guys, tuh. Wah, ini ternyata ini ada masjid barunya ya. Oh my god. Update barunya kayak gimana ya? Katanya ada update barunya nih. Kagak ada motor, gak ada apa, untung deket ya. Takutnya jauh jadi lalu lalang, enak pakai motor. Dan mungkin kita bakal coba langsung aja. Oh, di sini ada tukang jual minuman nih. Kita cek dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini Anda dagang? Oh, dia dagang makanan, guys. Wah, saya ngebokeh, gak punya duit ya. Waduh. Kurma, terus juga kebab. Oh, macam-macam, guys. Bisa beli ya. Waduh, mungkin saya coba untuk kerja dulu kali di sini ya. Saya sampai nggak ngerti. Akhirnya udah dibayar ya. Saya udah kerja di sini jadi tukang bersih-bersih, lumayan, guys. Ada kurma juga, kita bakal coba beli ntar buat buka ya, guys ya. Dan kalau kita lihat di sini, oh, masjidnya juga lagi. Oh, ini guys yang dimaksud ya. Lagi ngadain buka bersama. Mantap, oh, guys. Mantap guys tuh. Ini ibu-ibu ya, sekarang udah ada tuh ibu-ibu. Coba kalau kita lihat masuk dulu ke dalam. Oh, udah ada pada sholat guys, udah buka kali ya. Iya mungkin guys, saya nggak pakai headset jadi dia nggak denger. Oh, mungkin udah buka guys. Kalau udah buka mungkin kita bisa makan. Akhirnya kita buka puasa juga guys. Mantap. Makan kurma ya sesuai sunnah. WD, keren banget ya. Cuman saya kurang nih, ntar sholatnya ntar dulu ya. Kita bakal coba beli lagi. Ini aja dia gak sholat nih. Masa Anda dagang doang kagak sholat sih? Kita coba ini ya. Ini juga, soalnya kan kurang ya. Kalau makanan doang seret, tanpa ada minuman ya. Wah, ini udah buka, bukannya langsung sholat ya. Nah, kita bakal coba beli dulu di sini. Air putih aja dulu ya. Air putih 2, harganya sama semua ya. Nah, mumpung saya kaya raya. Loh, kok duitnya? Oh iya, kepake di sini ya. Sumpah. Oke, okay. Mantap. Nah, jadi biar nggak seret, kita makan dulu ya. Nah, kita makan. Ini juga kue lapis. Beh, mantap nggak tuh? Kue lapis. Terus kita bakal coba minum dulu, guys. Minum-minum dulu. Jadi selama seharian berpuasa, akhirnya tenggorokan basah juga ya. Ngebatalin puasa juga. Oke, cuman saya masih bingung ya. Apa bisa sholat apa enggak ya? Oh, ada ornamen juga ya. Happy fasting. Selamat berpuasa. Semoga masih ada waktunya, kita bakal coba ikut sholat ya. Cuman gimana sholatnya? Di sini nggak ada caranya, guys. Waduh, tempatnya di ini diambil alih. Waduh, ini juga sama. Ah, ya udah, kita di sini kita ikutan karena saya kudu sholat maghrib kan, guys ya. Oke. Nah, cuman gimana bisa kayak gitu, guys? Saya juga pengen kayak gitu, pengen sholat. Waduh. Masa nggak bisa sholat, guys? Ya, tempatnya di akuisisi, wah. Ya udahlah, anggap aja kita udah sholat ya. Dan di sini ada pembaruan beberapa villager juga ya. Animasi sholatnya udah bagus. Nah, kalau kita lihat ya di bagian sini banyak perubahan kayaknya sih ya. Nah, perubahan itu ada di sini, guys. Jadi dia kayak nambahin tempat khusus wanita ya atau cewek ya. Nah, ini buka puasa nggak ada yang makan apa ini? Sepi banget. Pada kuat apa? Nggak buka. Buset. Jadi kita lihat dulu ya di sini ya. Oke, jadi di sini khusus untuk yang cewek ya. Jadi cewek-cewek di sini, guys. Kalau sholat, jadi ini kan ada pembatas, jadi bukan muhrimnya gitu. Jadi kalau bersentuhan bisa batal kan, habis wudhu segala macem.
Makanya dipisahkan, sekarang ada update ini ya, yang baru nih. Terus juga villager wanitanya bisa ngaji ya. Waduh, ayat apa itu guys? Ayat kursi kah? Kayaknya sih ayat kursi mungkin ya. Selain itu juga ini kan ada makanan segala macam. Sebenarnya makanannya kemarin waktu update yang lalu itu sama aja ya, belum ada belum ada pertambahan, maksudnya belum ada update. Nah, itu dia. Atau emang sama ya kayak yang dulu ya. Nah, di sini ada koin. Nah, jadi kalau enggak salah ini juga udah blok ya. Jadi dia bisa dinaikin gitu. Pokoknya update barunya keren banget. Nah, ini kalau dipukul, harusnya dipukul gini kah? Oh, pakai klik kanan guys. Saya pakai klik kiri. Ya hilang lah. Bisa dipukul, mantul sekali ya. Terus juga kita bisa apa namanya donasi atau amal ya, amal jariah guys tuh. Saya apa namanya amal yang banyak, semoga ya bisa berkah rezeki saya gitu kan. Widih, mantap. Nah, di sini ada kotak juga, ntar kita bakal bahas update-nya atau mungkin kita bakal langsung bahas aja ya. Oke, jadi yang pertama di sini ada pembaruan soal dari villager-nya. Yang pertama ada tambahan villager female yang tadi kalian lihat ya. Terus aja ada villager male B yang laki-laki, yang B-nya, terus di sini ada C-nya, ada male A-nya. Oh, berarti ada male A, ada male B, ada hijab stand. Ini buat di toko kalau nggak salah, ntar kita bakal coba jalan-jalan dan beli guys ya. Terus ada villager drum, ini buat bangunin orang sahur biasanya. Ada yang tukang bersih, cleaner, dan ada food stall, itu toko ya. Terus juga ada beverage stall, food stall itu tukang dagang yang tadi ya. Terus ini tukang minuman. Nah, kalau ini saya nggak tahu ini item ini apa. Nah, di sini ada tambahan kayak shelf ini, terus juga ada yang baru nih. Jadi ini indoor mark itu kalau nggak salah bikin villager-nya itu tetap di dalam ya. Kalau nggak salah mungkin bisa jadi ya. Nah, kita bakal coba dulu ini villager female mungkin lebih enak ya. Kreatif dulu guys, karena kita bisa dari satu telur itu nelorin banyak, maksudnya nge-spawn banyak ya. Villager female berarti kita harus taruhnya di sini guys, nggak boleh di situ ya, bukan mahramnya, bukan muhrimnya. Taruh di sini, bam. Oh, langsung bervariasi kalau nggak salah ya, ada yang macem-macem bajunya ya. Oh, kayak gitu guys, banyak banget. Tuh, jadi biar rame ya. It's too hot, I'm thirsty, haus. Ya udah buka, itu kan tadi udah buka puasa. Isya baru buka, waduh. Terus juga ada yang male B ya, ini villager male B. Jadi ini yang laki-laki, have fasting. Oke, jadi dia ngucapin selamat puasa ya. Loh, kok gak bisa ya? Nah, itu dia, jadi macam-macam ya. Variasi barunya banyak banget guys, makin keren ya. Ada villager Sheikh juga, dia baca Quran langsung. Ini Sheikh juga, Sheikhnya banyak ya, variasi juga. Terus aja ada male A yang bocil. Terus, ya kayak gitulah. Oh, ini ada yang bule nih guys. Hai, how, gimana puasanya? Bener aman gak? Aman maksudnya gitu. Kok bener ya? Puasa mah bener, maksudnya aman apa enggak, bolong apa enggak. Nah, ini kayak bule guys, ini kayak bule ya, apa londo kampung ini. Why must choose me? Saya nggak tahu, lo tanya saya. Ada-ada aja yang baru ya tuh, ada tukang bersih-bersih dia, jadi apa namanya, dia tuh ngebersihin masjid gitu. Terus ada hijab stand. Oh, ini yang buat di toko, ontar ya, ntar kita bakal coba cek di tokonya juga. Terus ini guys, ada villager drum, jadi buat bangunin sahur ya. Terus juga villager cleaner, tuh tukang bersih-bersih, dan beberapa baknya udah di fix, mantep banget ya. Cleaner yang tadi, food stall. Oke, jadi cukup segini aja ya. Yang baru itu, ini apa? Kita bakal coba lihat dulu. Taruh di sini mungkin, Bem. Ini apa ya? Mungkin bug apa gimana ya? Soalnya saya di 120-70 guys, karena maksimal di 120-60 kalau nggak salah. Kalau nggak salah, ini apa namanya, Qurannya juga itu bisa ditaruh bervariasi ya. Misalkan kayak gini guys, kita bakal coba ambil dulu Quran, terus kita bakal coba ambil ini, bam, terus taruh di sini dulu, bam, di atasnya mungkin. Nah, kita bakal coba taruh kayak gini guys. Tuh, taruh banyak di sini, bakal sampai 4 ya tuh guys, bervariasi sih, keren banget ya. Update yang barunya mantap sekali. Dan dia ada waktu-waktunya juga kalau nggak salah. Kalau nggak salah dikasih waktunya juga buat dia bisa sholat atau bangunin sahur. Nah, ini dia bunyi mungkin bangunin sahur guys, jadi kita bisa sahur ya. Abis itu di sini ada kayak tambahan indoor mark tool. Nah, jadi ini barunya ya. Nah, jadi ini menandakan area di dalam masjid supaya villager itu bisa masuk ke dalam, bisa sholat gitu guys. Tuh ya. Terus juga ini buat ngilangin villager, misalkan kita nggak pengen ada villager ini, bam. Ini, oh, diklik kiri. Nah, ini juga. Nah, jadi yang mengganggu itu bisa dihilangin, bam. Terus sajadah tool. Ini apa, saya masih kurang paham juga sih. Sajadah tool mungkin taruh di sini, guys. Atau gimana, saya belum paham. Atau di, oh, di tap and hold. Loh, kok ini buat cewek ya? Salah ini.
Loh jadi banyak. Waduh, saya melakukan kesalahan. Yaudah biarin lah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau nggak salah kalian bikin masjid sendiri pun bisa dikasih villager kayak gini, asal pakai yang ini guys, indoor mark tool, terus juga barrier ya. Barrier ini untuk memisahkan, kalau nggak salah, antara cewek dan juga cowok ya. Oke. Ya kurang lebih kayak gitulah guys ya. Nah, sholat guys. Lah, ini kok di sini? Sholatnya harusnya sesuai soft dong, di sini dong. Ini aja masih kosong tuh. Wah, ini gara-gara tadi saya taruhin ya. Jadinya dia gara-gara ada yang female, dia menyingkir ke situ guys sholatnya. Tuh, jadi ini mungkin udah masuk subuh kah? Coba kalau kita lihat harusnya tadi kan drum dibunyiin. Ya benar sahur berarti ya. Iya, sahur guys. Saya nggak sahur ya, kuat. Ya, nggak perlu sahur. Puasanya kuat, tapi jangan sahur, jangan nggak sahur juga ya, harus tetap sahur ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang karena ini udah selesai, kita bakal coba jalan-jalan. Misalkan kita pengen beli baju ya guys ya, karena kita udah niat untuk puasa lagi tuh, udah matahari udah keluar ya. Tadi sholat subuh berarti guys ya. Nah sekarang kita keluar dulu, kita nggak sholat. So kita bakal coba di sini ada yang baru, ada dua. Nah sebenarnya ada tambahan. Kalau ini iya, ini buat laki ya kalau nggak salah ya. Iya buat laki guys. Nah ini buat topi apa, buat kofiah, baju dan segala macam bisa dibeli guys tuh. Bisa beli pakai ini ya. Tuh ya kan, kayak yang saya pakai gini. Eh saya nggak pakai ya. Kita beli yang warna apa ya, biru kali guys ya. Biru mungkin bagus ya. Biru kita pakai. Oke kita beli celananya juga. Celana di sini kita beli yang biru bam. Terus kita pakai kofiah. Saya lupa tadi nggak ngeh guys. Nah kita pakai yang warna ini aja ya. Tuh 7 guys harganya. Nah sekarang kita bakal coba pakein bam bam bam. Nah gak nyambung ya warnanya ya. Atau topinya mungkin kita ganti pakai ini guys. Ini kayak gaya-gaya Taliban ya, keren banget nih. Nah kita coba ganti bam. Nah jadi kayak gitu guys. Tak kirain kayak yang di Arab-Arab gitu loh, kayak sorban ya. Ternyata kayak hampir kayak peci gitu ya. Nah jadi ini yang baru yang buat laki ya. Nah kalau yang sebelah sini ini buat cewek kalau nggak salah. Kita lihat dulu ya. Ini kita singkirkan aja dulu. Sip. Oke. Nah iya benar, ini buat cewek. Dia ada manekin baru ya. Buat apa namanya, buat ini apa, yang cewek lah ya. Mukena ya kalau nggak salah ya. Kita beli mungkin coba. Kita cobain guys. Mungkin bisa ya guys ya. Kita cobain bentar. Oke, kita bakal coba pakai. Apakah? Jadi aneh. Waduh, Mavin jadi, wah, jadi ibu-ibu guys. Oke, ini bajunya bisa dibeli ya tuh. Baju buat cewek juga bisa. Terus ini juga bisa pakai yang celana juga tuh. Macam-macam variasinya juga. Oke, jadi lumayan update di 2024 ini. Add-on spesial puasa itu banyak buat variasinya. Kayak toko baju juga banyak yang baru, dan di masjid juga itu banyak yang barunya ya. Dan ya kurang lebih gini aja kali ya guys pembahasan kita kali ini tentang update dari Ramadan Pack 2024. Dan sorry banget kalau saya bahasnya telat di pertengahan Ramadan baru dibahas. Ya karena ngurusin survival juga agak susah waktunya juga. Dan ya kalau kalian pengen download langsung aja di pin komen, tak sediain link download ya. Dan ya kalau kalian suka dengan video saya kali ini, saya minta kebaikan kalian buat like di video ini. Selamat berpuasa dan semoga diterima puasanya. Oke, saya pamit dulu guys. Bye.